Jadi kalau kita sudah bulat hati, yakin, sepenuh yakin bahwa hidupku, pemeliharaanku, rezekiku itu urusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu-gugat, merubahnya, mengalihkannya. Nah, yakin macam itu tawakal. Dan itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Tawakal itu adalah merupakan fi'il hati, perbuatan hati. Adapun ucapan kita bismillah, tawakkaltu 'alallah, itu hanya ucapan lisan. Itu kada dihitung. Karena tawakal itu adalah perbuatan hati. Seperti tawakal. Nah, tawakal adalah sesuatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seseorang. Dalam kurung artinya bersandar kepada Allah. Adapun ta'rifnya, tawakkal itu adalah tawattunul qalbi bi anna al-hayata wa la ismata wa al-kifayah min Allah wahdah. Itu ta'rif tawakkal. Tawattunul qalbi bi anna al-hayata wa la ismata wa al-kifayah min Allah wahdah. Bulatnya hati bahwa hidup, pemeliharaan diri dan pemeliharaan lainnya dan kecukupan rezeki itu dari Allah semata, tidak ada dari yang lain. Nah, itu bulat di dalam hati, tawakal ngarannya. Bulat hati, yakin hati, kada ragu-ragu, artinya bahwa hidup kita itu adalah dari Allah. Dan terpeliharanya kita itu dari Allah. Artinya, andai kata orang seluruh dunia hendak mencelakakan kita, kalaunya Allah kada menakdirkan, kada akan bisa mencelakakan kita. Walaupun seluruh dunia hendak memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah kada menakdirkan, maka manfaat itu kada akan sampai kepada kita. Nah, itu wakifayah dan kecukupan rezeki contohnya. Walaupun seluruh dunia hendak memberikan kita rezeki, tapi itu bukan jatah kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Walaupun seluruh dunia orang berusaha menjauhkan kita, menghindarkan kita dari rezeki yang ditakdirkan Allah untuk kita, kada akan bisa. Pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Nah, tawakal artinya. Jadi kalau kita sudah bulat hati, yakin, sepenuh yakin bahwa hidupku, pemeliharaanku, rezekiku itu urusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu-gugat, merubahnya, mengalihkannya. Nah, yakin macam itu tawakal. Dan itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Kita wajib meyakini itu. Dan itu ngarannya tawakal. Bila kita kada macam itu, kita meninggalkan satu kewajiban. Berarti berdosa ngarannya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.